Ya, masih gagal. Nanti kita coba lagi. Oke, berikut pembuatannya. Ini botol fix ya, fix formula 44. Kita potong. Oke, ini kertas sublit kartunnya. Kita print. Ingat settingannya di video sebelumnya sudah ada cara settingnya. Ini sudah kita siapkan wadahnya untuk kita taburi powdernya ya. Ini powdernya belum saya tambah, masih menggunakan yang video sebelumnya, jadi total ini sudah video ketiga. Sebenarnya berkurang banyaknya malah karena tumpah-tumpahnya ya. Jadi ini kita ratakan sampai semua desainnya kena. Oke, bekasnya kita kembalikan lagi ke dalam botol. Jangan lupa tutupnya dengan rapat ya. Siapkan kaos. Kita pre-press dulu kira-kira 5 detik untuk menghilangkan kelembabannya. Sudah, kita posisikan sublitu katun dengan kertasnya ya. Kertas sublitu katunnya itu sudah di posisi press 185 derajat selama 35 detik. Ya, sudah lepas saat benar-benar dingin. Ya, ini cerita tentang desainnya, tentang flu. Jadi gejala-gejala flu. Kemudian intinya take a break or take it. Ya, ini kita lem dulu supaya bisa menempel dengan kaos. Memang ini desainnya agak-agak nyeleneh. Kita ratakan. Intinya desainnya bercerita tentang istirahat atau kita minum obat ini. Kira-kira seperti itu. Oke, kita posisikan di lubangnya. Kalian memberikan efek 3 dimensi ya. Ya, ini desainnya terlihat dari atas. Ini saya pasang di kursi. Ini sudah kering, sudah cukup kuat. Oke, ini gejala-gejala flu. Desainnya bercerita tentang itu. Mari kita coba lagi. Mantap, berhasil.